Bismillah. Jebret, mantep, ambiar teman-teman. Oke, satu kali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam jedor. Di sini Ambassador, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Ambassador. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Ambassador. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru lagi, yaitu adalah unit senapan angin Bocap FX Impact M3. Nah ini M3-nya murah meriah mantep ya teman-teman, soalnya ini memang manometernya hanya 2. Jadi ini memang FX Impact yang sangat lokal pret, dan juga harganya sangat murah meriah sekali, dan juga KW-nya ini bukan KW1, KW2 ya teman-teman. Nah ini kita jual harga murah meriah sekali ya, memang sesuai harganya nanti ya teman-teman. Nah harga menyesuaikan juga speknya. Nah ini harganya murah meriah sekali, gak sampai 7 jutaan. Nah itu dia ya teman-teman, harganya FX Impact M3, ada harga juga ada rupa ya teman-teman, seperti itu. Nah tetap kita tes akurasi sebelum pengiriman ya teman-teman, dan juga jarak idealnya ya bisa lah buat long range lumayan 60 meteran masih bisa. Nah kita ada bukti, kita mau tes akurasi terlebih dahulu unit senapan angin Bocap FX Impact M3 ini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mau tes akurasi di luar lapangan ya teman-teman, kita tes nembak buah maoni seperti biasa ya, seperti itu. Oke langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin Bocap FX Impact M3 ini. Oke teman-teman, ini dia, kita mau tes akurasi unit senapan angin Bocap FX Impact M3. Murah meriah mantap ya teman-teman. Ini M3 tapi manometernya hanya 2. Buat manometer plenum di sebelah sini ya, bawah ya teman-teman, di belakang, dan juga ada regulnya. Nah di sini, ini manometernya ikutnya regul ya teman-teman. Jadi ada manometer di plenumnya dan juga ada manometer di regulnya. Nah plenum itu fungsinya ya buat suaranya agak senyap, tapi bisa buat jarak agak jauh. Nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih ini 65 meter seperti biasanya ya teman-teman, nembak buah mahoni. Nah mantep banget, ini mumpung masih ada sasaran tembaknya, soalnya wah kayak pohon buah kapuk itu udah sulit carinya ya teman-teman. Jadi tinggal ini, tinggal sedikit saja. Nah jadi kalau yang pengen order senapan di CV Ambassador, memang tidak bisa ngetes jarak jauh sampai sana, kita tesnya tetap seperti biasa di jarak kurang lebih 25 meter ya teman-teman. Tes nitik, kalau udah nitik 25 meter pasti ke atasnya juga bagus, seperti itu ya teman-teman. Oke nah ini FX Impact M3 murah meriah mantep ya teman-teman. Kita mau tes akurasi, ini pelurunya yang cocok peluru Hercules ya, yang beratnya 13,6 gram, tenang saja nanti kita jelaskan spek-speknya. Makanya harganya murah itu dari segi apanya kok bisa bikin murah, nanti saya jelaskan ya teman-teman, seperti itu. Nah ini anginnya masih lumayan kenceng ya teman-teman, kita tunggu sebentar biar anginnya agak reda terlebih dahulu. Nah pokoknya pada saat menembak ya teman-teman, anginnya ditunggu agak reda dikit lah, biar akurasinya bisa tepat terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga usahakan kalau waktu ngetes juga ada sandaran bau yang benar-benar bikin senapan itu tidak goyang, contohnya kayak besi ini. Nah kalau kalian mau beli bisa di sini, ada harganya cukup 350 ribuan saja ya, seperti itu. Oke ini anginnya udah agak reda, langsung saja kita simak video tes akurasinya. Nah isinya dari belakang ya teman-teman, kalau efek impact. Bismillah. Jebret, mantep, ambiar teman-teman. Oke satu kali. Nah udah, dia udah kering makanya bisa bikin ambiar. Mantap sekali, kena lagi, dua kali mantap. Dapat ambiarnya. Oke kena lagi teman-teman, tiga kali mantap. Kita tambahin satu kali lagi, apakah bisa ambiar. Oke kena lagi, empat kali. Kita tambahin satu kali lagi, ini tidak goyang seperti biasanya soalnya ada anginnya ya teman-teman. Nah ini biar agak reda, kita tunggu. Oke kena, tapi
tembus teman-teman. Oke, itu ada titik di tengah itu. Kita tampil satu kali lagi. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya teman-teman. Oke, mantap sekali. Kita nyatakan lulus tes akurasinya, siap dijual ke kalian semuanya yang pada nunggu efek impact M3 yang murah meriah. Mantap ini ya teman-teman, ini harganya agak sampai 7 jutaan pokoknya. Nanti kita kasih tahu harganya, makanya bikin murah itu dari segi apanya ya teman-teman. Barang murah ya, memang kualitasnya ya tidak jauh berbeda ya, sesuai harganya ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini efek impact yang sangat murah meriah sekali yang hanya ada di CVA Sodor. Kalian udah lihat tes akurasinya di jarak kurang lebih 65 meter, masih mantep, masih grommy rapet dan sangat oke sekali lah buat kalian yang pada pengen efek impact yang murah meriah mantap. Nah, ini ada efek impact M3 yang terbaru, harganya yang sangat murah meriah sekali. Oke, kita nyalakan lulus tes akurasinya, kita lanjut bahas tentang spek dan juga harganya dari efek impact M3 ini. Oke, teman-teman, tadi sangat mantap sekali, sampai 5 kali, 6 kali juga masih mantap untuk akurasi dari unit senapan angin bocap efek impact M3 murah meriah mantap ini ya teman-teman. Nah, kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman, siap dijual ke kalian semuanya ya, mantap banget. Nah, untuk unit ini stoknya hanya sedikit saja ya teman-teman, hanya 6 unit saja, pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk harganya efek impact M3 murah meriah mantap ini ya teman-teman, harganya ini cukup dibanderol di harga 6.500.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup 6.500.000 rupiah saja. Biasanya kan harganya paling murah meriah kan 7.500.000-an ya teman-teman, kalau ini 6.500.000 ya, mantep banget. Hanya ada di CVA Sodor dan stoknya ini limited edition, hanya 6 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Nah, ini memang kualitasnya beda dengan yang harga 7,5 ya teman-teman. Kita buat ini buat para kaum pemula yang pengen pegang efek impact M3 yang harganya merakyat, murah meriah mantep ya, bisa buat long range dan juga perawatannya bisa lah dikatakan lumayan tidak rumit ya teman-teman. Nah, ini dia solusinya efek impact M3 ini ya. Kenapa harganya lebih murah meriah sekali, soalnya memang larasnya ini menggunakan laras pilihan yang jarak idealnya bisa 60 meteran saja ya teman-teman. Biasanya kan yang harga di atasnya bisa 70-80 meter, bisa lebih dikit. Nah, kalau yang ini 60 meteran ya teman-teman, kayak tadi di jarak kurang lebih 65 meter, kita nembak masih oke ya teman-teman. Gunakan laras pilihan dari CVA Sodor, ini panjang laras kurang lebih 60 cm, 65-60 cm ya teman-teman, dari belakang sini sampai depan sini ya teman-teman, bukan sampai sini saja, kalau efek impact itu sampai belakang sini ya teman-teman, seperti itu. Nah, dia ada sistem power plenumnya, makanya daya tiupnya itu kenceng sekali, bisa buat long range ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, laras pilihan jarak idealnya di 60 meteran dengan peluru yang cocok, ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat big game, buat small game pun juga cocok sekali ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah, ini bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm, pokoknya di CVA Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya. Nah, di sini hanya sedia kaliber 4,5 mm. Untuk perawatan larasnya seperti kayak senapan Predator pada umumnya ya teman-teman. Nah, perawatan larasnya kalau udah cocoknya pakai peluru Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau udah cocok Hercules, Hercules, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Kalau diganti kok gak cocok, jangan
kalian dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak dan juga mengakibatkan tidak bisa dipakai. Soalnya memang nyawa senapan itu dari larasnya. Kalau laras kalian tidak bagus, udah jelek, ya teman-teman, akurasinya udah tidak akurat lagi, ya senapan kalian tidak bisa dipakai buat berburu. Ya teman-teman, udah ya ngincer kepalanya tapi kena buntutnya, ya seperti itu. Oke. Nah, untuk perawatan kedua, kalau akurasi biasanya kurang membaik ya teman-teman, baru seminggu dipakai kok udah agak baik, biasanya itu ada kotoran yang masuk di dalam bekas-bekas peluru, tidak bisa keluar. Nah, itu cara mengeluarkannya biar alurnya bersih, itu kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya, biar kalau ada kotoran di dalam bisa keluar dan juga larasnya biar bisa bersih, akurasinya bisa membaik kembali. Ya teman-teman, seperti itu ya membaiknya, ya tidak seperti kayak baru ya teman-teman, paling masih groping dikit-dikit masih bisa, gak ada satu jengkal. Kalau udah satu jengkal itu namanya udah ngaca, seperti itu ya teman-teman. Kalau dikatakan groping itu pelurnya mepet banget, cuma tidak bisa satu lubang, seperti itu. Oke ya teman-teman, nah ini larasnya masih menggunakan laras standar, laras pila dari CV Asodor, tapi cara idealnya masih bisa 60 meteran, seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga ada serobongnya sampai di belakang sini ya teman-teman. Nah ada serobongnya, ini OD20, banyak dari Dural juga. Oke, mantap sekali. Dan juga di depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini ada penutup larasnya alias manjel ya teman-teman. Nah ada dratnya biar bisa pakai perdam juga bisa dipasang ya teman-teman, tapi perdamnya memang perdam kecil, tidak bisa perdam besar. Nah soalnya memang kalau perdam besar nanti dia ini ya teman-teman berbenturan dengan tabungnya, jadi memang dapatnya perdam yang kecil ya, seperti itu. Tapi kalau FX Impact ini dia memang suaranya tidak bisa keras, tapi power akurasinya itu bisa jauh. Nah itu rahasianya ada di plenum sini ya teman-teman, suaranya senyap tapi bisa jarak jauh ya, itu berkat plenum yang ada di belakang sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Makanya suaranya mau pakai perdam mau tidak pakai perdam itu suaranya tetap senyap, soalnya memang ada plenumnya di belakang sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, tabung Venom impor dari China ya teman-teman. Nah bisa juga knockdown dan juga ini udah plus regulnya juga ya, mantap sekali. Nah ini tabung bocap, tabung 500cc. Nah kalau dari segi tabungnya terus juga regulnya ada knockdownnya, hampirlah menyerupai kayak yang harga di atasnya ini, cuma ya memang dari segi chambernya terus bahan dalamnya, nah itu ada yang berbeda ya teman-teman. Makanya harganya ini agak murah meriah sekali, murah meriah mantep ini M3-nya ya teman-teman, bukan manometer 3 untuk singkatan M3-nya, tapi murah meriah mantep ya. Untuk manometernya ini hanya ada 2 manometer, seperti itu ya teman-teman. Nah ini tabungnya menggunakan bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700 2800 PSI ya teman-teman, diisi di amannya saja, biar seli ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Dan juga ini udah pakai regul, biasanya kalau udah tergantung gimana ya apanya itu ya teman-teman, knockdownnya. Nah itu kok knockdownnya apa ya, regul kan bisa menyetabilkan angin, biasanya tergantung outputnya ya teman-teman. Biasanya ini outputnya 1000 atau 2000 biasanya dari sini ya teman-teman. Kalau udah angin segitu jangan ditembakkan lagi ya teman-teman, nanti ada kebocoran. Dan juga kalau udah habis angin sampai segitu diisi lagi baru bisa ditembakkan. Enak kalau ada regul seperti ini, enak ya teman-teman, keluar anginnya bisa stabil, apalagi udah ditambahin plenum lagi, jadi akurasinya oke, dan juga angin keluarnya juga stabil sekali, seperti itu ya teman-teman. Tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, dan juga ini ada regulnya ya teman-teman, bisa knockdown. Nah knockdown itu ya teman-teman, tabungnya bisa dibuka tanpa mengurangi angin sampai habis ya teman-teman. Nah jadi bisa dibuka tanpa mengurangi angin, udah knockdown, udah pakai regul
Bull udah pakai plenum juga. Ya itu makanya nanya FX Impact itu seperti itu ya teman-teman, udah pakai Regul, udah pakai Knockdown, udah pakai plenum juga ya. Nah untuk pengisian anginnya ikutnya di sini ya teman-teman, di bawah sini. Nah ini manometernya ikutnya pengisian di bawah sini. Nah nanti kalian lihat tekan anginnya ada di Regulnya sini ya teman-teman. Nah angin 2500 itu ada angka strip 2 dan juga ada di tengah sedikit, tidak ada angkanya. Nah itu 500 PSI ya teman-teman. Nah ngisinya jadi di amannya saja 2500, 2700, 2800 PSI. Dan juga habis menembak biasanya tergantung outputnya yang ada di sini. Ini kayaknya outputnya sampai 1000 ya teman-teman. Makanya ini wirit banget kalau output sampai 1000 PSI. Seperti itu ya teman-teman. Tabung 500 cc tergantung kalau ada regul pakai regul ya teman-teman, bisa tembaknya beberapa kali. Nah, itu tergantung output di regulnya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, dari segi chambernya ini harganya murah meriah sekali, soalnya chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC ya teman-teman, belum full CNC, ini masih semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Nah itu makanya harganya gak murah meriah sekali ya teman-teman, tapi murah meriah mantep. Nah ini efek impact M3 pakai chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya. Tergantung harga segitu ya, memang kualitasnya standar seperti ini ya teman-teman. Nah ini efek impact yang sangat murah meriah sekali. Nah ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever di tengah sini ya teman-teman. Nah bisa juga pakai magazine, ini magazinnya 20 round juga, mantap sekali, udah bisa 20 round kalau efek impact seperti ini ya teman-teman. Triggernya pun menggunakan trigger match, udah ada juga ini safety triggernya ada di chambernya sini ya, mantap sekali. Nah kalau dorong ke belakang, ke bawah dia otomatis kunci, kalau ke atas dia normal lagi. Ini tidak ada cancel kokang ya teman-teman, kalau efek impact seperti ini memang tidak ada cancel kokangnya ya. Untuk setelan power ada di sebelah kiri, diputar-putar saja nanti sambil ditembakkan, tergantung mood kalian mau powernya besar ya teman-teman, bisa ada di sebelah kiri sini. Dan juga ini ada plenum di belakang sini ya teman-teman, ada manometernya di sini. Nah ini ya teman-teman, nah pakai plenum, plenum itu fungsinya biar suaranya agak senyap tapi akurasinya bisa jarak jauh. Oke mantap sekali. Nah untuk letak magazinnya ada di belakang sini. Nah ini bisa magazin 20 round juga bisa. Oke mantap sekali. Nah seperti itu ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga yang bikin efek impact M3 murah meriah mantap ini ya teman-teman. Harganya kok murah meriah banget ya, memang tergantung kualitasnya dan juga bahan-bahan yang dibuat, makanya harganya murah meriah seperti ini ya. Masih semi CNC, duralnya pakai Dural seri 6 dan juga larasnya masih laras standar, ada harga ada rupa juga seperti itu ya teman-teman. Oke mantap sekali, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Akurasinya udah jelas, speknya pun juga udah jelas, siap di order buat kalian semuanya, stoknya hanya 6 unit, siapa cepat dia yang dapat. Oke terima kasih yang sudah menyimak video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu. Oke terima kasih, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tularas, salam satu opi, salam jodoh. Di CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.